Azman dan juga Masya sudah berada di tengah. Amri Yahya agak keletihan ke belakang. Masya ada peluang tidak? Amri Yahya sekarang ini mencari gol. Dari Tanjung Karang, dialah yang memisahkan keadaan dan suasana. Akan ketinggalan dalam masa permainan 90 minit. Ini yang bermula dari Jafar Salah yang telah berlari begitu kencang menewaskan Rusli dan Masya. Masya dikeluarkan oleh Ritaudin sampai kepada Amri. Pasukan Emoy sekarang. Dan di sinilah Amri Yahya betul-betul di atas garisan kotak penalti. Diselamatkan itu oleh Mazlan Emoy. Tetapi membias dan melarikan bola itu kepada. Kalau terbiar tadi terus mungkin dapat diselamatkan oleh Game of the Asia Tour. Good effort. It's a great effort and a great goal. And Malaysia are back in it. Edwin van der Sar caught off his line, and Yahya, who's had so many efforts in this first half, finally gets one right. Van der Sar was in no man's land, and Yahya gets Malaysia back into this game. 2-1 now to United. The goal all comes from Patrice Evra misjudging the header. You watch Patrice Evra, he goes up and totally misses it. That's a good, he sees the goalie off his line, and why not? I think maybe Edwin expected Patrice Evra to header that. He didn't. He's been left scrambling. Well done. Well, he got it exactly right, didn't he, Amri Yahya? Yeah. Two goals he got last season. Oh, Foster's made a terrible mistake there. This could be 2-2, it is! What a shocking mistake by Ben Foster. And Yahya has got his second goal of the game. Malaysia's second goal of the game. But that was horrible from Foster. And Malaysia have come back from 2-0 down to 2-2. Well, the crowd have gone potty. Apapun, Amri masih belum berfikir untuk menamatkan kariernya dan tampak sudah ada perancangan untuk meneruskan aksi sambil memberikan sedikit mesej kepada Selangor. Saya tak akan berhenti. Saya belum niat untuk bersara lagi. Jangan risau. Tapi saya bagi ingatan jelah. Tim yang saya main lawan Selangor, Selangor tak akan menang. Tu Zirul kepada Amri Yahya. Amri kepada Taiki. Taiki berkesorangan. Siapa yang cuba dicari oleh Taiki? Mengantar kepada Amri Yahya. Peluang bagi pasukan Sabah. Efri! Gol! Amri Yahya! Kalau di masa pertama sebentar tadi, Amri agak mengambil masa untuk membuat percubaan. Namun tidak di separuh masa kedua. Di minit yang ke-50. Sadil ada Amri Yahya di hadapan. Sadil berkesorangan cari Amri Yahya. Peluang bagi pasukan Sabah. Amri gol! Gol, 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 gol! Amri Yahya! Serba tidak menjadi pertahanan pasukan Kedah setakat ini. Dibolosi daripada bahagian kiri kanan. Dan protagonisnya atau antagonisnya Amri Yahya. Adakah offside? Tidak offside. Cantik lorongan daripada Sadil Amri. Mencari Sadil ataupun Amri Yahya. Tidak offside daripada Amri. Amri ada Sadil di tengah membuat chip. Gol! Hat-trick daripada Amri Yahya. Saya agak terpegun kerana saya kira bola itu tidak masuk. Namun itulah geniusnya Amri Yahya melakukan satu chip memperdaya Ilham Amirullah untuk gol keempat pasukan Sabah FC. Gol ketiga, hat-trick pribadi beliau. Mencari Farhan Roslan di bahagian kanan. Peluang bagi pasukan Sabah FC. Dia derakan, dia dapat. Namun siapa yang dicari? Amri Yahya! Posisi yang tepat kita saksikan hantaran daripada Irfan lari.
dan Ashraf Omar. Tetapi ya, walaupun itu sepatutnya dibawa balik semula untuk sebagai percuma kepada Sabah, Fikri Rawlinson selepas itu telah melakukan tolakan sentuhan ke atas Bergson. Wow, kad kuning dilayangkan kepada Amri Yahya. Apakah Amri dia kelihatan apa boleh kita katakan di sana sebenarnya, apakah merosakkan kedudukan sportman? Ya, kerana kemungkinan itu sesuatu yang apabila seorang pemain mengambil penalti, mereka memijak kaki mereka di situ, mungkin mereka boleh tergelincir. Tapi ini Amri, seorang pemain yang sangat berpengalaman, dia perlu tahu dia telah melakukan silapan di situ dan sudah diterima kad kuning. Dan ya, masih beremosi terhadap pengadil. Dan Sabah tidak mahu kehilangan pemain ketika situasi seperti ini. Mungkin JDT akan menambah jaringan. Bertahun Da Silva mencari jaringan yang ke-45. 44 jaringan sudah pun diterjemahkan untuk Harimau Selatan. Benson diselamatkan oleh Damien Lim. Sebabkan kencang itu berjaya diselamatkan. Dari Amri Yahya, jaringan untuk Sabah. Jaringan keempat. Cukup berstail bagi Amri Yahya. Sepakan percuba dari Amri Yahya. Luar biasa. Mengelirukan Nora Minkani. Tidaklah sepakan yang begitu kencang. Namun dia sudah cukup untuk memperdaya penjaga gol berusia 23 tahun itu. Kita lihat sepakan dari Amri Yahya terus memperdaya, menewaskan Muhammad Nur Amin Madgani untuk jaringan keempat perlawanan bagi Sabah. Itu sepakan yang cukup perfect, sempurna dari Amri Yahya.